Halo Clashers di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Willy Vandias yang pastinya membahas tentang warekap maupun seputar info-info terbaru tentang Clash of Clans. Ya, di video kali ini spesial rekap pertandingan war terakhir di Clan Warfare sebelum Clan War Liga dimulai. Tapi sebelum kita lanjut bahas videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum menekan tombol merah subscribe, agar tekan subscribe-nya sekarang juga guys. Aktifkan lonceng dengan notifikasi selalu untuk berlangganan gratis di video Willy Vandias. Ya, dan ini Clan War Liga sudah dimulai dan di pertandingan pertama Clan Warfare berhasil memenangkan dengan skor yang sangat tipis, yaitu 34 melawan 33, artinya berbeda 1 base saja. Dan untuk video kali ini yang dibahas bukan untuk Clan War Liga, tetapi kita rekap pertandingan war terakhir di Clan Warfare. Dan untuk Clan War Liga akan kita bahas di next video berikutnya. Dan di pertandingan terakhir Clan Warfare harus bertemu dengan Clan Abadan dengan skor akhir yang cukup jauh, yaitu 79 melawan 65. Dan untuk strategi war kali ini sangat bermacam-macam, mulai dari Queen Walk Lavalon, Naga Bad Spell, Lava Cloning Shell, dan juga PK Bad Spell. Jadi teman-teman simak baik-baik videonya, dan semoga video kali ini selalu bermanfaat dan selalu memberi inspirasi positif untuk teman-teman. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu saja, dan langsung saja kita lihat replay serangan-serangan terbaik di video berikut ini.